Halo semuanya, welcome back to my channel bersama aku, Midiana. Di video kali ini, aku bakal memberikan kalian informasi mengenai Jaehyun NCT yang mendapat pujian karena memberitahu pengawalnya untuk tidak mendorong para penggemar. Jadi guys, baru-baru ini boy group pendatang baru Boy Next Door menarik perhatian online yang tidak diinginkan karena perilaku salah satu pengawal mereka. Sebuah video yang beredar di media sosial menunjukkan pengawal itu menggunakan kekuatan berlebihan untuk mendorong seorang penggemar yang memegang kamera, hingga pada dasarnya membantingnya ke tanah guys. Dan itu bukan pertama kalinya keamanan idola K-pop dikritik karena menggunakan kekerasan yang berlebihan terhadap penggemar, dan itu merupakan topik kontroversial di industri itu. Sementara beberapa penggemar berpikir bahwa kekerasan seperti itu diperlukan untuk menjaga idola tetap aman dari situasi yang berpotensi berbahaya dan pengeroyokan. Yang lain percaya bahwa ada metode lain yang dapat diterapkan yang tidak mengarah pada kekuatan fisik guys. Dan setelah kontroversial pengawal Boy Next Door, idola lain mendapatkan perhatian karena perilakunya dalam situasi serupa. Tanggal 17 Desember, Jaehyun NCT dikelilingi oleh penggemar saat melewati Bandara Incheon. Dia terlihat melambai dan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya meskipun situasinya tampak ramai dan juga menyesakkan. Meski begitu, saat pengawalnya mulai mendorong penggemar untuk membantunya lewat, Jaehyun melambaikan tangannya dan menyuruh mereka berhenti. Perilakunya pun tidak mendapat apa-apa selain pujian dari netizen online yang menghargai kebaikan hati anggota NCT itu meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan dan juga menjengkelkan guys.